Sempat anjlok, harga duku di Kabupaten Oku Selatan mulai mengalami kenaikan, mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Sejak sepekan terakhir, harga duku di Kabupaten Oku Selatan terus mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, buah duku di Kabupaten Oku Selatan sempat anjlok hingga membuat petani duku putus asa dan memberikan duku mereka yang telah masak di batang tidak dipanen. Namun, sepekan terakhir pasca Hari Raya Idul Fitri, petani duku di Kabupaten Oku Selatan dapat tersenyum sumringah karena kini harga duku di tengkulak mencapai harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Pak, bisa dijelaskan tuh harga duku sekarang berapa? Alhamdulillah alami kenaikan jadi Rp4.000 per kilo sekarang. Dari ini, Pak? Dari 1.500. Oh, kita ngambilnya dari mana ini? Dari petani. Langsung dari petani ya? Rp4.000 per kilo. Asalan. Ini di bawa ke mana nanti, Pak? Bawa ke ini, Bandung. Oh, ke Jawa ya. Untuk di sana nanti berapa harganya, Pak? Udah beda lagi ya? Satu pisan itu. Satu pisan ada 125, 150. Hingga saat ini, panen duku masih terus berlangsung dan membuat penjualan duku cukup ramai. Sri Fitriana, PAL TV.